Hai semuanya, welcome back to my channel. Di video kali ini aku gak pengen meracuni kalian dengan lip cream terbaru, tapi aku akan meracuni kalian dengan eyeshadow baru. Baru banget aku beli juga. Aku akan mereview eyeshadow dari Vocalure. Sebelumnya aku juga udah pernah punya yang 9 shades yang Vocalure dan juga yang 18 shadesnya Vocalure yang shadesnya Bright Lux. Dan ini aku tuh benar-benar suka banget karena dia ini bagus, pigmentasinya tuh oke banget. Karena warnanya itu warm tone gitu. Dan sekarang aku beli yang serinya Twilight. Sekarang kita lihat warna-warnanya. Cantik-cantik banget. Lihat. Gila, ini rata-rata shimmernya aku gak punya warna-warnanya. Jadi aku beli yang Twilight. Oke, mungkin aku akan coba swatch dulu di tangan. Dan setelah itu aku akan bikin eye makeup looknya. Jadi ini bukan benar-benar first impression sih, karena aku udah pernah nge-swatch di tangan. Bubu! Ya, kok tadi ada berisik-berisik, ini adalah biang keroknya. Berisik banget, diem bubu. Tuh. Sebenarnya ini sih nggak first impression banget, karena aku udah pernah swatch di tangan. Tapi aku akan nunjukin ke kalian, karena ini bagus banget guys. So, langsung aja kita ke swatch tangan ya. Kita coba ya yang ini aku cuman gini doang, terus yang ini, terus yang ini, dan yang ini. Lihat betapa pigmented banget. Guys, ini gila sih, parah banget kan? Ini pigmentasinya gila banget, parah. Kita coba yang lain ya. Oke, kita coba lagi ya yang ini, terus yang mana tadi ya? Terus kita coba yang ini. Aku nggak tahu, aku lupa tadi swatch yang mana aja. Terus yang ini, dan terakhir yang ini. Tuh, tapi ini ada yang fall out tuh. Ada yang lumayan fall out banget yang ini, yang party. Wow, woi. Gila ini sih. Oh my god. Parah tuh. Gila, ini bener-bener sakit jiwa. Oke, sekarang kita langsung aja ke eye makeup look-nya. Oke, jadi pertama-tama aku akan menggunakan shade yang ini. Jadi aku akan pakai untuk di transisinya. Nah, ini sebelumnya aku nggak pakai eye primer sama sekali, nggak pakai concealer juga. Ini cuma sisa-sisaan foundationnya aja tadi. Oh my god, guys, aku akan langsung pakai di sebelah kirinya juga. Aku akan pakai yang ini. Warna itu kayak soft pink gitu loh, lucu banget. Karena aku mix. Sebenernya aku belum kepikiran aku akan bikin kayak gimana looknya. Jadi kita campur-campur dulu aja. Dan itu gampang banget di blend. Tadi kan aku campur dua warna. Dan ini gampang banget untuk di mix. Aku akan pakaikan yang Byzantine. Ini yang warnanya tuh kayak biru gitu. Aku akan pakai di bagian lid. Aku nggak tahu sih, ini aku coba nabrak-nabrakin aja warna-warnanya apakah cantik atau tidak. Wow, ini aku nggak pakai eye primer ya. Kayaknya aku akan pakai jari aja. Wow, gila, ini bagus banget. Wow. Nah, aku akan ngegelapin lagi di bagian ujungnya menggunakan yang tiramisu. Yang ini.
Terus aku akan pakai di bagian inner corner aku yang the palest ini. Tabrak-tabrakin aja semua warnanya supaya terlihat betapa bagusnya. Oh kan, fall out banget yang shimmer-nya. Ini tuh mengingatkan aku sama Fenty Beauty, tau gak? Yang Trophy Wife. Tuh. Oke, untuk eyeshadow-nya aku udah selesai. Dan aku akan lanjutin lagi di bagian eyeliner dan juga bulu matanya. Nanti aku akan balik lagi kalau aku udah selesai. Oke, dan ini adalah hasil akhirnya. Aku menggunakan Vokalure yang Twilight. Bener-bener bagus banget. Kalian bisa lihat sendiri juga kan kalau pigmentasinya oke banget. Mungkin kekurangannya di bagian shimmernya itu dia lebih banyak falloutnya karena dia teksturnya terlalu creamy gitu loh. Dan untuk seharga Rp150.000 ini worth it banget untuk kalian cobain. Karena pilihan warnanya juga dia kan banyak ya, ada 18 dan semuanya itu bagus banget warna-warnanya. Bahkan yang matte pun dia oke banget. Jadi kayaknya nggak ada salahnya deh kalau misalnya kalian cobain Vokalure ini. Mau yang Bright Lux atau mau yang Twilight itu sama-sama bagus. Tapi menurut aku yang Twilight ini jauh lebih pigmentasinya lebih oke banget. Oke, segitu dulu review dari aku. Semoga aja bermanfaat untuk kalian. Kalau misalnya kalian ada request aku harus bikin first impression untuk produk apa lagi, kalian bisa banget komen di bawah. Atau kalau misalnya kalian ada kritik, ada saran, kalian juga bisa banget komen di bawah. So, thank you so much for watching. See you on my next video. Bye!